Saudara pemerintah mengusulkan pembiayaan program makan siang gratis menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Tapi usulan ini ditolak Federasi Serikat Guru karena dinilai justru menurunkan kualitas pendidikan. Selain itu dana BOS tidak cukup untuk membiayai program makan siang gratis. Program makan siang gratis menargetkan 70,5 juta anak mulai dari usia balita hingga SMP. Setiap harinya, siswa akan menerima makan siang gratis dengan biaya Rp15.000 per porsi. Total anggaran makan siang gratis per tahun diperkirakan bisa mencapai Rp253,8 triliun rupiah per porsi. Lalu bagaimana perbandingannya dengan dana bantuan sekolah atau dana BOS? Dana BOS di APBN 2024 sebesar Rp57 triliun rupiah untuk sekitar 419.000 sekolah.